Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Givari Aliza. Sekarang saya sedang berada di Terminal Tayu, Pati, Jawa Tengah. Nah, Tayu ini merupakan salah satu titik awal keberangkatan PO bis dari Muria Raya yang berada di Pati bagian utara. Yuk kita lihat ada armada apa aja yang start awal dari Tayu sini. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini yang pertama Garuda Mas jurusan Tayu Pulau Gebang Kalideres. Nah, ini udah di upgrade teman-teman. Dulu kan kelasnya AC ekonomi seat 23, sekarang jadi seat 22 kelas patas. Tarifnya juga naik jadi 140.000. Jadi sekarang di Muriaan udah nggak ada kelas ekonomi lagi. Tapi ya tetap termurah sih, 140.000 udah nyampe Jakarta ini. Terus tadi juga ada Santika sama BJU, tapi udah berangkat, nggak kerekam tadi. Yang Santika 2C Lowo Ireng, yang BJU B63 Grisman jurusan Tayu Merak. Selanjutnya ada Agramas. Nah, di Tayu ini Agramasnya paten BM85 dan 86 jurusan Tayu BSD Bitung Pasar Kemis. Ini hari ini yang ngisi adalah BM85. Next STJ siang ini yang mengisi Terminal Tayu ada warna pink Mercy 1626 1662. Apa ini namanya ya? Laroska. Laroska ini mengisi line 05 jurusan Jepara, Lebak Bulus, Parung, Bogor. Terus yang kedua ada apa ini namanya yang oranye ini, Balboa. Balboa ini dulu penggantinya Morgul ya. Mengisi rute line 01 jurusan Jepara Pasar Kemis. Mercy 1626 juga. Terus ini STJ yang ketiga ada Boyega STJ 079. Ini aslinya crash pasangan sama itu Balboa, tapi karena masa masih random kayak gini ya kemungkinan juga bisa jalan bareng. Ini sama-sama line 01 jurusan Jepara, Tayu Pasar Kemis. Mas Dimas, gue punya gas lagi mas. Oh, ternyata Boyega ini drivernya Mas Dimas. Baru tahu aku. Nah, terus di Haryanto ini ada dua armada kembar Jetbus HDD Mercy 1626. Yang ini HR18 New Tato 505 jurusan Tayu Grogol Kalideres Poris dengan driver Pak Kalik dan kru Mas Narto. Itu Mas Narto. Ini jejernya HR41 Tormenta jurusan Tayu Lebak Bulus BSD Bitung Doyong dengan kru Mbah Min. Baru datang armada keempat, masih kembar lagi, HR54 single fighter jurusan Tayu Jati Asih. Nah, yang di sini ini ada salah satu artisnya PO Haryanto, HR014 julukannya Gusti Mboten Sare, yang dulu bernama Izora, rute Tayu Lebak Bulus Puter Wali. Cakep banget ini armada ini, asli full variasi. Pakai variasi winglet
makin kelihatan cakep. HR14 ini crashnya HR16 Estrella del Norte. Yang 14 ini drivernya Mas Nasihul Umam. Nah, itu dia yang baru datang, armada terbaru Rexus SLPO Haryanto. Yuk kita review dulu sana ya. Foto-foto apa, Mas? HR piro iki? Latihan jadi mania. Gitu. Iki namanya Vian ini. Konco hunting sejak zaman ngemis dim kayak 2013, 2012. Nah, ini dia armadanya, teman-teman, HR107 dengan julukan Undercover Reborn. 107 ini merupakan pengganti HR04 sebelumnya yang mengisi rute Tayu Cilengsi. Nah, seperti kita ketahui, awal Juni 2020 kemarin Haryanto merilis 5 armada Rexus bersasis Mercy 1526. Nah, dari 5 itu, yang 2 warna oranye buat tim Muria Raya, yaitu mengisi rute Tayu Cilengsi dengan nomor HR106 dan 107. Sedangkan yang 3 berwarna hijau, yaitu HR11, 13, dan 15 untuk permajaan divisi Madura. Ini merupakan untuk pertama kalinya Haryanto divisi Muria Raya mendapat jatah bodi Rexus. Kalau sebelumnya kan bodi Rexus ini buat divisi Wonogiri, Solo sama Madura. Nah, mungkin ini juga menjadi bodi Rexus pertama yang aktif beroperasi di Muria Raya. Jadi ini 1626-nya cuma stiker ya. Aslinya masih 1526. Perbedaannya yaitu ini bagasi masih leather frame, belum space frame, belum yang bagasi loss seperti 1626. Membedakannya kalau yang 1526 ini kotak di dekat pintu, di antara ban belakang sama pintu belakang ini kotaknya kecil. Tapi kalau Mercy 1626 ini kotakannya besar karena untuk tempat air suspension, balon air suspension. Yuk kita coba lihat dalamnya ya. Nah, ini ketika masuk kita langsung disambut sama apa ini, style kayak batik-batik gini dengan tulisan Rexus. Wah, keren banget. Ini udah dipasang karpet oleh kru, dan boneka sama strobonya ini bawaan dari HR04 Undercover sebelumnya. Ini asli masih bau karoseri banget, baru jalan beberapa PP soalnya. Setir Mercy 1526 generasi terbaru, speedometer digital. Dan seperti ini view atau pandangan dari kursi paling depan. Lumayan lebar sih menurut saya, karena topinya nggak tebel-tebel banget. Nah, ini tampilan dashboard terbarunya. Kalau yang model Rexus sebelumnya bisa dilihat sendiri seperti ini ya. Nah, yang istimewa selain kaca depannya yang lebar, kaca samping juga nggak terhalang sama apa namanya pilar yang kayak selendang itu. Jadi karena selendangnya apa pilarnya ini dikecil di bagian bawah kaca, jadi pemandangan samping itu los. Cocok buat menikmati pemandangan ini dari samping. Kursi longgar banget. Skatnya ada cup holdernya. Dan kursinya bikinan Rimba Kencana yang favorit saya banget. Lekukannya ini loh. Wah, kalau kalian duduk di sini,
ini pokoknya ngefit sama punggung sampai pinggang ini asli nyaman banget. Kursi favorit saya Rimba Kencana. Dan warnanya ini hitam sama aksen oranye. Ngikuti warna dari bisnya. Keren banget. Jumlah seatnya ada 30 seperti bis Muriaan Haryanto pada umumnya, 30 seat. Jadi longgar banget. Toilet di bagian belakang masih kinclong, guys. Ini kandang macan masih baru. Dan ini bagasi di bagian atas ini, kalau yang Adiputro, armada Haryanto lainnya itu kebanyakan tanpa penutup. Tapi ini yang di apa namanya, Rexus ini dikasih penutup. Parkir dulu. Nah, bodi Rexus SL ini merupakan bukan varian terbaru sih, tapi versi lain dari bodi Rexus, karena dulu udah pernah sempat dipakai oleh bis Samarinda Lestari. Kepanjangan SL sendiri kurang tahu, ini cuma ngikut dari stikernya yang ada di selendang samping, Rexus SL. Terus perbedaannya apa sih sama bodi Rexus yang biasa atau Rexus yang sebelumnya? Yuk kita lihat satu-satu ya. Nah, pertama dari grill bumper depan. Ini dari fog lamp berubah, dulunya double, kiri dua kanan dua, sekarang cuma satu-satu. Terus ini apa, bentuknya juga mengalami perubahan dari Rexus sebelumnya. Ke bagian atas topi juga berubah, kalau sebelumnya polos ini ada list berwarna chrome. Terus yang paling mencolok yaitu selendang samping atau pilar samping. Kalau sebelumnya itu bentuknya vertikal, nyambung dari atas sana. Yang Rexus SL ini bentuknya horizontal, nyambung ke topi depan. Dan efeknya pandangan dari dalam itu los, tanpa terhalang selendang samping. Nah, itu bisa dilihat Rexus SL. Nggak ada kepanjangannya sih SL ini apa. Yang tahu silakan komen di bawah ya, SL. Apa mungkin Samarinda Lestari ya? Selanjutnya di bagian belakang juga ada beberapa perubahan. Yang pertama dari bawah, muffler knalpot. Yang sebelumnya bentuknya bulat-bulat, sekarang menjadi trapesium double. Terus ini grill mesin juga berubah, makin cakep, lebih bentuknya lebih aerodinamis sih. Terus lampu di atas, apa itu nyebutnya, biasanya lampu mayang kayaknya. Kalau yang sebelumnya itu di atas bentuknya vertikal, sekarang horizontal di samping kaca belakang. Sepertinya itu aja sih perubahan dari bodi Rexus sebelumnya. Kalau menurut saya sih cakepan bodi Rexus yang ini ya, dari grill depan, grill belakang, sama selendang samping. Kalau menurut kalian gimana, silakan komen di bawah ya. Delapan belas berangkat, drivernya Pak Kalik. Assalamualaikum Pak Kalik. Waalaikumsalam.
R18 berangkat duluan dengan driver Pak Kalik. Nah, ini Gusti juga berangkat. Di balik kemudi ada Mas Umam. Oke, demikian dulu hunting singkat di Terminal Tayu kali ini sekaligus review armada terbaru HR107. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Silakan yang mau komen request next trip naik armada apa, komen di bawah ya. Semoga bisa ngetrip secepatnya. Wassalamualaikum. Ya, HR107 berangkat menuju Cilengsi.